Assalamualaikum teman-teman. Ini beneran sambal goreng kentang ati ampela. Rasanya enak banget loh. Lezat, menu harian yang simple, mudah dan praktis. Ini mirip banget rasa lezatnya kayak masakan ala resto. So buat teman-teman di rumah boleh mencobanya ya. Simak videonya hingga akhir ya. Bahan-bahan yang udah aku siapkan, ada 4 pasang ati ampela yang udah aku ungkep sebelumnya. Kemudian ada 3 buah kentang yang udah aku kupas dan aku cuci bersih ya. Kemudian ada bumbu yang akan dihaluskan, yaitu 12 buah cabai merah keriting, 12 buah cabai rawit, 6 siung bawang putih, 12 siung bawang merah, 2 buah terasi ABC. Ada penyedap rasa opsional, garam, daun salam, kemudian 1 sendok makan gula putih. Kemudian kedua bahan ini akan aku cincang ati ampelanya dan akan aku potong kentangnya. Kentang akan aku potong dadu dan sebaiknya jangan terlalu kecil karena nanti akan mengerut kalau sudah matang. Jadi motongnya buat teman-teman agak gede aja. Dan kemudian akan aku potong ati ampelanya atau dicincang kecil. Lalu tuang minyak ke dalam wajan secukupnya untuk menggoreng kentang. Setelah minyak panas, masukkan kentangnya. Ratakan supaya kentang ini matangnya rata. Dan sambil menunggu kentang matang, aku akan blender atau akan dihaluskan semua bumbu. Potong dulu semua cabai merah keritingnya, kemudian bawang merah serta bawang putih kita masukkan yang sudah dipotong-potong agar lebih mudah untuk dihaluskan. Taruh minyak secukupnya, karena kalau dikasih air nanti dia akan lebih banyak airnya. Kemudian masukkan terasi, lalu blender sampai halus. Panaskan minyak dengan wajan yang sama, lalu masukkan semua bumbu. Masukkan daun salam, masukkan semua penyedap serta garam.
Kemudian tambahkan gula. Lalu masukkan kentang serta ati ampelanya. Pertama masukkan dulu ati ampelanya hingga bumbu meresap. Setelah meresap, masukkan kentangnya. Setelah semuanya rasa udah pas, kemudian matikan kompor, angkat dan sajikan. Nah, buat teman-teman, boleh mencobanya di rumah. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum. Dadah.